Berkat Kang Bro, ketemu lagi dengan IWP Kang Mas. IWP sekarang sudah uh, beda tempat lagi. Kemarin kita di Surabaya dan sekarang kita di Batu Malang. Jadi kita nomaden, cak. Tapi tentu saja, walaupun kita berpindah-pindah tempat, tetap cak. Informasi terupdate MotoGP IWP selalu usahakan share buat semuanya sehingga sampai nggak ketinggalan kereta. Dan bener cak. Ternyata memang, ketika kita mantau perkembangan MotoGP, banyak sekali informasi hot isu-isu yang gue pengen share ke semin semuanya. Yang pertama, ini mungkin terkesan basi ya, karena kita berulang-ulang, kita sudah bahas ini, kita sudah menggodok ini, sudah beberapa kali topik ini kita angkat mengenai kecenderungan bahwa Yamaha diduga akan meracik mesin terbaru atau mengembangkan engine V4. Ini adalah sebuah engine yang beda dibandingkan dengan engine sekarang. Sebelumnya kan sudah menguap nih. Namun, yang paling baru Kang Mas, ada beberapa isu berkembang yang memberikan penekanan bahwa indikasi Yamaha meracik mesin V4 itu terbuka lebar. Karena kita tahu di tahun 2027 akan ada perombakan rule dan regulasi. Jadi ini akan menguntungkan buat para pabrikan yang ingin banting setir, para pabrikan yang ingin fokus mencoba untuk mengembangkan sebuah mesin baru dan ini harus ditempuh oleh Yamaha jika ingin meraih hasil yang bagus. Itu adalah opini Michael Leverty. Karena gini Kang Mas, kalau kita membahas mengenai Yamaha ini, sebenarnya nggak lebih buruk dibandingkan dengan Honda, karena dari kacamata pribadi, pabrikan yang paling buruk saat ini, yang terburuk untuk performanya, adalah Honda. Kita lihat bagaimana performa Honda kemarin di Texas, yang mana empat pembalapnya, tiga DNF, tidak mendapatkan poin, hanya satu orang saja mendapatkan poin, dan itu pun kondisinya ya jauh dari harapan. Makanya, WIB sebut. Honda adalah salah satu pabrikan yang memang sangat suffering dan ini juga mengejutkan kita semuanya mengingat sebelumnya pada saat pengatesan semua pembalap Honda saat itu memberikan pujian, Cak. Jadi mereka menganggap bahwa generasi terbaru ini sudah jauh berubah dibandingkan dengan sebelumnya. Generasi RC 23V 2024 sudah lebih lincah, juga lebih gampang dibelokkan, memiliki akselerasi yang bagus dan juga untuk traksi ban belakang yang meningkat. Tetapi ternyata hanya berselang beberapa seri jebule Kang Mas dilalah kesana ngalah <laughs> ternyata justru di Texas ini mereka lebih lambat dibandingkan dengan tahun lalu dan kondisi Honda sebenarnya nggak juga lebih buruk dibandingkan dengan Yamaha sama-sama nih Cak, dua-duanya ini problem sama harus tahu bahwa ternyata walaupun kemarin Fabio Quartararo finish di posisi ke-12 pada saat Sanderis namun jika kita mengacu atau membedah laptopnya uh, lap time-nya ternyata saya percaya nggak ternyata Fabio lebih lambat 13 detik dibandingkan dengan 2023 kemarin. Jadi lap time-nya secara total ya, ternyata Yamaha M1 2024 lebih lambat 13 detik dibandingkan dengan Yamaha M1 versi 2023 yang digeber oleh Fabio Quattararo. Ini artinya apa? Artinya ya mesin baru bukan lebih baik, generasi terbaru bukan lebih baik, tapi Justru lebih lambat dibandingkan dengan sebelumnya. Dari beberapa analisa, banyak yang mengatakan bahwa pabrikan Jepang ini rata-rata tersesat, jadi mereka mengembangkan aero. Mereka latah mengikuti para pabrikan Eropa, akan tetapi justru membuat DNA dari motor mereka yang memang sudah agile, motor dari M1 ataupun RC yang dianggap lincah masuk tikungan sudah hilang gara-gara mereka terlalu fokus pada aero. Yang pertama, yang kedua juga mereka terlalu fokus pada peningkatan power, yang justru itu akan membuat secara kemampuan Yamaha sendiri akan berubah. Teman-teman kan sudah tahu kemarin ya, bagaimana Yamaha rumornya sudah mengurangi horsepower sejak Portimo. Karena marmor ini, Yamaha mengikuti keluhan dari Fabio, sehingga mereka sampai meracik mesin marmori ini berhasil membuat horsepower Yamaha M1 semakin kencang. Akan tetapi ternyata inilah yang membuat penyakit M1 jadi timbul, Cak. Jadi penyakit yang mana dianggap membuat kemampuan corner speed dari Yamaha M1 jadi hilang. Dan sekarang mereka sudah mencoba mengurangi horsepower-nya di Portimo dan bahkan di Texas kemarin. Alex juga mengatakan bahwa secara confidence tidak dapat dan koneksi antara gas dan juga elektronik nggak dapat sehingga Range belum merasakan PD untung ke M1 secara ngebus banget. Itu intinya dan ternyata Fabio juga lebih lambat 13 detik dibandingkan dengan tahun kemarin. Nah, kembali ke soal isu tentang Yamaha yang sudah mengembangkan mesin baru yang menurut informasinya merupakan konfigurasi V4. Jadi teman-teman kalau kita membahas mengenai engine, suka nggak suka kondisi Yamaha yang dipandang hanya satu-satunya pabrikan yang menggunakan atau masih mempertahankan inline 4 ini memang tidak menguntungkan karena informasinya inline 4 ini memiliki limitasi. ca Jadi inline 4 dibandingkan dengan V4 memiliki limitasi dari pengembangannya Walaupun ya ada beberapa opini mengatakan bahwa masih ruangnya untuk pengembangan masih luas Masih lebar tapi ternyata pada faktanya informasi dari Michael Leverty bahwa secara umum Yamaha ini sudah pada kondisi yang mentok cak. Zaman sudah berubah, kondisi sudah berubah mereka nggak bisa samakan antara Yamaha zaman dulu di mana Rossi saat itu disodorkan beberapa opsi engine dan Rossi memilih mesin yang smooth, mesin yang bisa dikendalikan dengan mudah. Agar ban awet saat itu fokusnya harusnya demikian. Namun sekarang kan sudah berbeda, dimana elektroniknya berbeda, ECU-nya berbeda, menggunakan magnet Marelli yang ya makin lama makin maju, sehingga sekarang mesin V4 pun dengan elektronik yang terbaru sekarang ini sudah jauh lebih jinak, lebih terkontrol, termasuk juga sekarang ya ada aerodinamika yang membuat V4 memiliki ruang yang lebih lebar untuk dikembangkan. Ya, sama tahu sendiri kan, bagaimana keluhan Yamaha ketika mereka... Dicangkokkan yang mereka menggunakan aero yang banyak yang besar seperti Ducati ternyata untuk top speed motor drop Itu yang dikeluhkan Fabio Satius sehingga mereka nggak bisa mencangkokkan Ca. Nggak bisa mencangkokkan memasang aero berlebih soalnya secara top speed pastinya ngedrop Itu yang membuat ruang dari Yamaha sendiri tidak fleksibel Sehingga Laverti percaya bahwa diam-diam Yamaha sebenarnya sudah mengembangkan mesin V4 yang akan bisa saja nanti Digunakan oleh mereka di tahun 2027 yang mana engine-nya akan lebih kecil Tapi untuk konfigurasi mesin V4 dan secara horsepower Pastinya lebih meningkat dibandingkan dengan sekarang Itu kepercayaan dan prediksi dari Liberty Dan teman-teman, sama kan tahu sekarang Bahwa Yamaha sudah merekrut beberapa orang dari Ducati Seperti Max Bartolini yang juga sudah gabung bersama Yamaha Dipercaya Bartolini adalah orang yang luar biasa jadi orang kepercayaan dari Gigi Dalina yang akhirnya gabung ke Yama dengan ya iming-iming uang lah cak ya. Dan dipercaya pula Bartol ini akan memberikan kontribusi besar untuk mengembangkan mesin terbaru karena pengalamannya dan pengetahuannya dengan konfigurasi mesin V4 ini. Nah untuk memberikan gambaran kesamaan semuanya, IBB sudah terjemahkan pernyataan lengkap dari Michael Leverty yang percaya bahwa Yama seharusnya memang sudah menggunakan V4 dan mereka diam-diam mungkin saja sudah mengembangkan mesin V4. Berikut kata Liberty yang kita terjemahkan dari MotoGP. Jujur, ini memang masih mengkhawatirkan. Kita masih punya waktu tiga tahun lagi dari aturan yang saat ini. Yang ada saat ini, tahun 2027, terjadi perubahan total. Mereka sekarang sedang dalam pembicaraan. Menghapus perangkat lowering device ataupun launch device termasuk bagaimana cara mengekang aerodinamika. Walau tentu tidak mudah, sebab dengan pesannya aero, kini sulit untuk menghentikan sepenuhnya. Namun mereka ingin mengembalikan kendali ke tangan pembalap. Bagusnya kini pabrikan tahu akan ada perubahan pada tahun 2027. Jadi ada titik terang di ujung terowongan. Mereka bisa menyusun rencana 10 tahun lagi. Aku tahu kami kehilangan Suzuki tetapi aku rasa MotoGP akan ada BMW di tahun 2027. Akuisisi Liberty Media akan semakin kuat. Untuk Yamaha Satelit ada potensi dengan LCR. Hubungan VR46 kuat dengan Valentino tetapi Ducati tampaknya bekerja keras mempertahankan VR46. Yamaha perlu memasukkan dua motor lagi di grid karena mereka butuh untuk mengumpulkan data. Dan menurutku, Yamaha bisa saja mengembangkan mesin V4. Itu adalah hal lain yang ditunggu-tunggu oleh Fabio jika mereka ingin mengubah desain mendasar motornya akan bagus buat Yamaha, karena kini semua motor MotoGP menggunakan V4. Inline 4 punya keunggulan sebelum aero, sebelum era aero, kini dengan aerodinamika mesin V4 lebih unggul. Yamaha dulunya punya keunggulan seperti itu, namun era itu sudah berlalu. Permainan telah berubah, Yamaha perlu meningkatkan permainan mereka dan mengikutinya. Mereka membuat terobosan besar dan komitmen finansial. Pasti akan ada perubahan yang terjadi. Yamaha banyak melakukan perbaikan di musim dingin, termasuk mendatangkan Max Bertolini. Konsesi tersebut akan memberikan keuntungan di kemudian hari. Mereka sedang dalam tahap pertama pengembangan selanjutnya dengan paket itu. Mungkin diperlukan setidaknya satu musim penuh sebelum kita benar-benar melihat manfaatnya. Saat ini mereka sedang berjuang. Mereka sedang menghadapi musim yang sulit baik Fabio Quartararo maupun Aleix Yes Itu kata Levertica Nah, sama dapat gambarannya bagaimana opini dari Leverti yang percaya bahwa memang seharusnya Yamaha ini sudah Mulai memikirkan mengembangkan mesin V4 Dan dia percaya, diam-diam bisa saja Yamaha sudah menuju ke sana saja Karena sekali lagi, saya sudah tekankan tadi V4 engine lebih fleksibel Memiliki ruang yang lebih lebar Dibandingkan dengan inline 4 yang less power Mungkin dulu Yamaha bisa berbangga Dengan engine-nya yang sangat terkontrol Very smooth, tapi suka-nggak suka Sekarang adalah zaman yang berbeda Aero membuat segalanya berubah Bahkan juga kita tahu ECU juga sudah menggunakan single ECU walaupun sudah cukup lama, tapi single ECU tersebut dipergunakan dengan baik oleh Ducati dan juga para pabrikan Eropa. Jadi apakah prediksi tersebut akan terbukti? Mari kita tunggu saja seperti apa perkembangannya. Toh hingga detik ini Yamaha pun diam, mereka bungkam, dan mereka justru menjawab diplomatis bahwa mereka masih cukup pede dan percaya diri untuk mesin inlet 4 masihlah sebuah mesin yang ideal untuk mereka. Dan kita tunggu saja apakah Yamaha akan tetap setia dengan inline 4-nya, ya, crossplane, atau mereka akan banting setir ke V4. Itu yang pertama, Cak. Nah, yang kedua, nah, teman-teman, ini adalah sebuah informasi yang mungkin nggak menyenangkan buat sampean para haters, ya, Mark Marquez, karena ternyata konfirmasi atau pujian dilemparkan oleh Big Boss Ducati. Siapa lagi kalau bukan Gigi Dalina, ya? Jadi mastermind dari GP uh, Desmosedici yang memberikan penekanan bahwa Marquez memang pembalap yang hebat. Seorang pembalap yang spesial, itu kata Gigi Dalina. Nah, jadi kita nggak usah banyak panjang lebar, Cak. Kita kutip saja pernyataan Gigi Dalina yang mengakui bahwa memang Marquez hebat, Marquez berbeda, dan itu memberikan penekanan bahwa ternyata suka nggak suka memang Marquez masih belum selesai. Itu yang bisa kita simpulkan dan berikut kata Gigi Dalina yang diterjemahkan terjemahkan dari MotoGP. Meski terjatuh, Mark membuktikan bahwa dia adalah pembalap yang luar biasa. Bahkan memimpin dan ini menunjukkan banyak hal tentang skill dan pengalamannya serta tekad dan antusiasmenya. Itu adalah balapan yang panjang dan cukup sulit, trek yang paling menuntut secara fisik. Banyak duel dan overtaking yang menjadikan kami sebagai tim tangguh tak terbantahkan. Yes, itu kata Gigi. Dan Gigi juga menambahkan jalannya balapan Peko. Berikut kata Gigi Dalina, Peko start dengan baik pada sepertiga balapan, namun kemudian kecepatannya melambat. Dia bertahan untuk mengamankan posisi kelima yang tentunya tidak dapat memuaskannya. Race yang kurang maksimal saat sprint dan GP minggu tanpa podium dan akhir pekan yang kurang maksimal adalah tantangan. Akhir pekan ini juga bukan race yang positif bagi Jorge meskipun ia berhasil mengamankan beberapa poin berharga yang membuatnya tetap berada di puncak klasemen kejuaraan dunia. Kami harus memberikan yang terbaik untuk memberikan kesempatan kepada para pembalap kami meraih kemenangan. Itulah mengapa tes berikutnya dengan Michel Peru di Barcelona akan menjadi sangat penting. Di sana kami akan menguji beberapa perubahan pada setup motor. Untuk kemudian dikonfirmasi ulang dengan para pembalap pabrikan selama tes yang dijadwalkan sehari setelah Harris. Selamat kepada para lawan kami karena mereka para pembalapnya cepat dan berbakat. Ini akan menjadi tantangan kami didukati. Yes, itu kata Gigi, Cak. Nah, jadi itu menjadi penekanan ya, teman-teman, e, apalagi ternyata setelah dibuka data telemetri dan betul ternyata ya. Jadi setelah dibuka data telemetri bahkan konfirmasi kita dapatkan dari marquez kenapa terjadi crash kemarin pada T11 itu di lab e, last lab 10 ya. Jadi the end of the lab, maksudnya pada e, 10 lab terakhir ternyata memang betul, Cak. Jadi pada saat dibuka data telemetri, makanya channel siapa? jadi kemarin Frankie memberikan pujian kepada Marquez dan dia kaget kenapa Marquez bisa di depan pada kondisi yang memang kurang bagus kondisinya. Ternyata dikonfirmasi pada saat pengecekan di data telemetri, data telemetri Marquez mengerem pada rem pertama itu ternyata kosong cah. Jadi tidak ada pergerakan dari kampas dan akhirnya Marquez ngocok lagi sampai dengan 3-4 kali dan itulah yang membuat Marquez lebih lambat. Jadi masuk tikungan sepersekian milidetik kalau dia ngerem kosong maka dia ngocok lagi itu kan sudah telat dan itulah membuat overspeed dan dia pun crash. Jadi itu konfirmasi dari data telemetri, data telemetri susah banget ngomongnya cak sampai belibet dan juga memberikan penegasan bahwa memang betul Marquez problem sehingga sekelas gigi Dalina pun memuji kondisi Marquez yang luar biasa ya walaupun dengan kondisi crash tapi melihat data telemetri itu menjadi penekanan bahwa Marquez keren. Itu ya. Jadi teman-teman, haters Marquez pasti cekot-cekot nih. Tapi memang faktanya demikian, cak. Fakta yang harus kita share bahwa Marquez belum usai. Jadi teman-teman harus, para rivalnya khususnya ya. Maksudnya para rivalnya harus waspada nih dengan Marquez. Soalnya ternyata memang dia cukup baik. Dan teman-teman harus tahu Marquez kemarin targetnya hanya podium. Memang bukan juara. Sehingga pada Texas kemarin dia realistis ya. Dia hanya ingin masuk podium, bukan untuk menang. "Itu kata Marquez, ya teman-teman. Oke, yang ketiga, Cak. Nah, ini Kang Mas, teman-teman. Kalau kita membahas mengenai Yamaha dan Honda, pasti kita harus fokus juga pada jadwal pengetesan, dan sama juga pasti tahu, ya, bagaimana Yamaha dan juga Honda mendapatkan full konsesi, sehingga mereka bebas untuk ngetes mesinnya." Mereka bebas mengganti mesinnya, membongkar mesinnya, sasisnya, semuanya monggo, airnya monggo. Sehingga ternyata Cak, dengan kondisi kemarin di Portimo dan juga sorry di khususnya di Texas ya Texas Yamaha dan Honda yang sangat mengecewakan akhirnya sudah ada schedule untuk pengetesan di Katalunya konfirmasi yang kita dapatkan dari Alec Rins dan Rins sebenarnya mau gabung ke sana bersama Call Crouchlow, tapi ternyata karena waktu yang terlalu mepet, akhirnya hanya call lo yang akan ngetes perangkat baru. Jadi, informasinya Yamaha membawa beberapa perangkat baru, jadi ada komponen baru yang memang kita belum bisa gali, apa saja komponen yang dibawa. Tapi yang jelas, ini adalah sebuah usaha Yamaha untuk memperbaiki kemampuan mereka, karena secara race space, mereka juga saat ini kedodoran respect justru lebih mundur dibandingkan dengan tahun kemarin sehingga beberapa komponen nanti diharapkan akan mengimprove cak secara keseluruhan performa Yamaha M1. Itu yang menjadi penekanan uh, dari Alexrins ya, Bahwa informasi ternyata Yamaha sudah menjadwalkan pengetesan di Katalunya. Kemudian untuk Honda juga sama cak, Honda juga sudah menyiapkan beberapa jadwal pengetesan dan tentu saja Harris juga menjadi target mereka untuk pengetesan dan teman-teman eh, informasi kita dapatkan terbaru Honda akan membawa engine baru jadi engine ini adalah sebuah engine yang diharapkan ya bisa lebih baik dari akselerasi kemudian juga dari eh, gini cak sebuah mesin itu kan selalu harus ada kita sebutnya tuh perkawinan ya mesin itu kencang nggak akan juga bagus hasilnya kalau tidak terkoneksi dengan baik dengan elektroniknya termasuk juga dengan sasisnya, dikawinkan lah, balancing semuanya semuanya harus balance, harus imbang mesinnya, sasisnya, kemudian juga dari elektroniknya jadi ironnya juga termasuk mereka mencoba membawa mesin baru ini diharapkan nanti akan memberikan balancing yang lebih bagus dibandingkan dengan generasi sebelumnya memang Honda, Cak, betul-betul mengeluarkan banyak budget untuk itu mereka ingin bangkit, mereka ingin betul-betul memberikan yang terbaik bagaimana Honda bisa bangkit dengan cara ya, mereka mencari banyak komponen, menjajah banyak komponen, mengembangkan banyak komponen. Dan yang terbaru adalah engine, nantinya akan dibawa oleh mereka untuk pengetesan next-nya. Dan yang paling hot adalah dengan kemenangan Maverick Vinales. Yang sudah IBB bahas sebelumnya, bagaimana Maverick Vinales mampu memasukkan namanya ya. Jadi dalam listing, sebagai pembalap legendaris, dia menang di tiga brand berbeda. Ini membuat nilai jual dari Maverick naik. Dan rumornya, Cak rumor ya sekali lagi ini masih rumor rumornya Honda tertarik untuk menggait Vinales itu yang paling hot sekali jadi rumornya yang kita dapatkan HRC saat ini sedang memasang radar ceritanya cak memasang radar untuk menggait Maverick Vinales karena sepertinya Honda kurang puas dengan Juan Mir jadi bisa saja terbuka Mir nanti akan ditendang oleh Honda dan mereka mencoba untuk menggait Maverick Vinales tapi sejauh ini memang Vinales masih realistis Vinales membantah Vinales tidak terlalu tertarik dengan Honda dan dia mengatakan bahwa dia masih sangat nyaman dengan Aprilia dan dia masih happy dengan Aprilia apalagi dia menang dengan RSGP sehingga rumornya Vinales masih adem ayem tidak terlalu menggubris karena memang semuanya masih isu cak kalau isu ini kan masih belum tentu nih bisa saja nanti pada saat HRC betul-betul ngontek Vinales dengan uang yang besar ya siapa tahu cak kita kan nggak tahu artinya kan Honda percaya sama Vinales itu yang paling update buat semuanya dan itu aja Cak ya mungkin update Iwan benar buat semuanya, Bahwa ternyata memang ada rumor yang berkembang lagi tentang V4 Dan juga pujian dari Bos Ducati kepada Mark Marquez Termasuk juga konfirmasi bahwa Yamaha memang lebih lambat dibandingkan dengan tahun lalu Termasuk juga Honda yang sepertinya pusing tujuh keliling Dan yang paling terakhir tentunya adalah isu ya Bahwa ternyata Honda sedang memasang radarnya pada Maverick Vinales Untuk berkap Bung, bergabung dengan mereka tahun depan, mengingat kontrak juan mir akan habis tahun ini. Jadi, sekarang IWP ingin saman komen. Apakah jika Yamaha menggunakan mesin V4, akan ada e, potensi untuk menang, akan ada potensi untuk maju lagi? Saman komen di bawah karena Allegret juga komen nih. Kalau mengenai hasil itu, nggak harus menggunakan V4. Itu kata Allegret. Sekarang, saya komen di bawah, dan kita sudah dulu video MotoGP hari ini. Seperti biasa, kalau saya suka video ini cuma like, share, dan subscribe. Oh, jualan di cak, sampai sholat lima waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandus.